Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Pertembungan Johor Darul Takzim menentang Kelantan petang ini pasti bakal menjanjikan tentangan hebat, walaupun Johor Darul Takzim berstatus sebagai pasukan terbaik di Malaysia dan Asia. Bagi pengendali Kelantan, Choi Mun Sik itu merupakan satu cabaran kepada anak-anak buahnya. Di sebalik cabaran yang akan dibawa Johor Darul Takzim dengan barisan pemain-pemain berstatus bintang, Choi Mun Sik berharap anak-anak buahnya tidak gentar dan berusaha memberi tentangan kepada Johor Darul Takzim sepanjang 90 minit perlawanan petang ini. Johor Darul Takzim merupakan pasukan terbaik di Malaysia dan pemain-pemain mereka terdiri daripada pemain-pemain terbaik. Perlawanan ini amat sukar, tetapi kita akan turun bermain berusaha untuk memberi tantangan kepada mereka dan membuat persiapan terbaik untuk perlawanan petang ini, katanya semasa ditemubual wartawan Astro Arena Zulhamin Zainal Azam. Cabaran Kelantan juga tampak suka tanpa dua tonggak utama Christian Rontini dan Khalid Demuga. Christian ketika ini sedang menjalani penggantungan selepas dibuang padang pada perlawanan menentang Penang pada minggu lepas. Sementara pertahanan tengah Filipina Khalid Demuga pula terpaksa direhatkan selepas mengalami kecederaan. Tetapi bagi Mun Sik, mana-mana pemain yang dipilih mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka. Seperti yang anda tahu, Rontini mengutip dua kad kuning menjalani penggantungan perlawanan. Kita ada pemain lain yang boleh mengisi posisinya. Khalid Demuga pula mengalami kecederaan, tetapi kita mempunyai pemain-pemain lain sebagai pengganti. Saya cuba untuk fokus kepada perlawanan yang kita akan main. Kita tahu Johor Darul Takzim merupakan pasukan terbaik di Malaysia, terbaik di Asia, tetapi kita akan cuba bermain lebih baik, katanya lagi. Sementara itu, aksi menentang Kelantan bakal menjadi taruhan terbaik skuad bimbingan Tano Solari bagi meneruskan momentum kemenangan di Stadium Sultan Ibrahim petang ini. Justeru pengendali daripada Argentina itu tetap mengingatkan pemain yang bakal diturunkan untuk bersikap sabar dan tidak sambil lewa untuk memburu gol dan menyusun gerakan dengan lebih tersusun supaya perancangan yang dilakukannya tidak berakhir dengan kegagalan. Tanpa kelibat pemain tengah Leandro Velasquez yang mengalami kecederaan ketika aksi menentang Negeri Sembilan baru-baru ini, Tano Solari mungkin menurunkan Juan Muniz untuk membentuk gandingan dengan bersama Endrick Dos Santos dan Xio Hong Wan yang beraksi cemerlang ketika menang besar 7-0 menewaskan skuad kendalian Kedevan. Di posisi serangan pula, kelibat Bekson da Silva belum pasti diturunkan selepas beliau dikabarkan masih mengalami kecederaan dan kemungkinan Diogo Luis Santo akan turun buat kali kedua dalam kesebelasan utama bergandingan dengan Fernando Forestieri dan Arif Aiman Hanapi untuk menggempur benteng skuad Kelantan petang ini.